Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri menyifatkan Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC di Sepang mampu meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan trafik udara negara setanding negara-negara maju. Ini juga secara tidak langsung mampu mempertingkat keupayaan dan kesiapsiagaan negara menghadapi cabaran dihadapi industri penerbangan. Pertambahan jumlah pergerakan pesawat dan kapasiti ruang udara melalui projek KLATCC dijangka memberikan impak positif kepada sektor penerbangan awam. Pengoperasian KLATCC, KLIA ini adalah tepat pada masanya, iaitu ketika negara sedang mengambil tindakan untuk memulihkan ekonomi negara. Besarlah harapan saya agar pembukaan sempadan negara kelak akan merancakkan lagi sektor penerbangan awam yang secara langsung akan memberikan kesan positif hasil limpahan kepada ekonomi negara. Tiga. Industri penerbangan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dijangka akan kembali pulih menjelang tahun 2025. Pembangunan kompleks itu dimulakan pada 18 Januari 2016 dengan peruntukan lebih RM650.3 juta. Bangunan berbentuk seperti wow itu turut menempatkan Pusat Mencari dan Menyelamat Negara dan Pusat Koordinasi Pengurusan Ruang Udara Bersama. Sementara itu,